warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV. Hari ini saya sedang di Gedung Serbaguna Azhara yang letaknya di lingkungan Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta. Kebetulan kami dan tim mencoba melihat sekitar lokasi Gedung Serbaguna Azhara. Di samping saya pemilik Gedung Serbaguna Azhara. Mari sahabat Lugas TV, saya akan coba bertanya sedikit tentang bagaimana cara untuk menyewanya, fasilitasnya apa saja. Coba kita tanyakan kepada yang pemiliknya. Selamat siang Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa perkenalkan diri Pak, Bapak sebagai pemilik Gedung Serbaguna Azhara ini Pak. Saya cerita dari awal ya, kenapa saya mendirikan Gedung Serbaguna Azhara. Sebelumnya kenalkan diri dulu nama Bapak. Ya, nama saya Muktadi, asli orang sini, warga Cilentrang, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Artinya sebelum saya bikin Gedung Serbaguna, saya udah sejak tahun 2004 berkecimpung atau usaha di jasa alat-alat pesta seperti tenda, kursi dan lain sebagainya. Pokoknya yang berurusan sama pesta aja. Nah, karena emang di tenda itu sering bermasalah. Nomor satu, mengganggu akses jalan. Nomor dua, terkadang kalau lagi jadwal penuh tidak keburu untuk tenaga pemasangan. Nah, nomor tiga, permasalahannya lebih kompleks, kalau hujan tetap bocor. Nah, nomor empat, terkadang sahibul hajat itu sama tetangga tidak ada kecocokan. Agak repot untuk pemasangan tenda karena emang lahannya sempit. Dan yang kelima, ini yang sangat dominan ya, artinya mahal. Di tenda itu mahal, karena untuk biaya operasionalnya memang mahal. Upah, perawatan, dan transportasi, dan lain sebagainya. Mahal, terus terkesan boros, karena emang setiap orang haji itu mesti loswat, pasang lampu, pasang ini itu dan lain sebagainya. Nah, dari sekian permasalahan yang begitu kompleks, saya punya inisiatif mendirikan Gedung Serbaguna di tahun 2019. Karena dari permasalahan yang segitu banyaknya, karena sering dimarahin sama saya belajar, karena emang kesalahan saya pribadi ya. Kang ya, kesalahan saya pribadi ya, tadi saya utarain itu kesalahannya telat pemasangan, bocor, mahal dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah itu sangat dominan. Artinya dari itu saya berinisiatif bikin Gedung Serbaguna Azhara. Nah, sekarang masyarakat khususnya saya belajar ada pilihan. Kalau emang di tenda tadi itu resikonya yang tadi saya utarain itu. Nah, di gedung insya Allah di samping resikonya sangat minim. Nah, kebalikan daripada permasalahan yang tadi saya utarain 6 itu, permasalahan yang 6 poin itu. Nah, di sini jawabannya gitu. Yang katakanlah mahal, gedung murah. Telat masang di sini nggak mungkin telat karena emang berdiri udah aja. Berdiri, ya menjogrok bejer bahasa kenan emang. Nah, ngeganggu akses jalan insya Allah nggak mengganggu karena emang area parkir punya sendiri dan lain sebagainya. Nah, ngeganggu tetangga nggak ada, orang nggak ada tetangga. Area sini alhamdulillah punya saya sendiri, termasuk kontrakan, ruko dan lain sebagainya. Terus hujan, misalkan waktu hajatan hujan, alhamdulillah tidak bocor, aman. Tadi kan kalau di tenda bocor, nah kalau di gedung insya Allah tidak bocor, nyaman. Terus dataran juga tinggi, tidak kelayap air ya banjir. Artinya dari 6 permasalahan tadi jawabannya ya Gedung Serbaguna. Jadi masyarakat sekarang bisa memilih. Artinya kalau di tenda tadi itu resikonya, kalau di gedung ya alhamdulillah untuk saat ini ya masalah pasti ada, cuman tidak seperti di tenda gitu. Artinya dari harga pun jauh lebih murah. Kalau di gedung saya siap satu paket gedung, peralatan, kursi, meja, panggung, terus dekorasi dan lain sebagainya, saya minimal 15 juta. Nah, paling 5 juta itu dengan perjanjian tidak banyak komen, artinya sih saya belum hajat ya, si pengguna. Tidak banyak komen begini dan begitu. Kalau 30 ya meriah gitu. Meriah. Ya, artinya tarifnya dari paket ya udah tahu beres gitu, 15 sampai 30 gitu.
Boleh boleh di iya, karena itu 30. Boleh diinfoin ke sahabat Lugas TV yang 15 paket itu 15 juta per paket iya. Dan 30 juta per paket itu. Iya. Maksudnya apa? 15 sudah termasuk makan, 15 jutanya termasuk sama gedung sama dekorasi atau seperti apa? Dan 30 juga seperti apa? Nah, yang umumnya masyarakat sini masih masyarakat, artinya gotong royong ya. Kalau untuk masak dapur dan sebagainya ya belum masuk, belum termasuk karena emang 15 itu gedung, kursi, meja, pondokan, alat-alat prasmanan, meja VIP, panggung, dekorasi, make up, dan pengeras suara ala kadarnya, itu yang 15 ya. 10 item ya. Nah, yang 30 mungkin ada organ gitu. Oh, tambahannya iya. Dari 15 iya. Di samping kayak gitu mungkin make up-nya beda, dekorasinya beda gitu. Ya gitu, kalau yang 30 artinya agak wow lah gitu. Agak kinclong. Ya gitu, seperti itu. Tapi menurut saya 15 juta itu per paket itu termasuk murah loh, Pak. Iya. Iya, yang tadi saya utarakan kalau di tenda itu sekarang tuh minimal 25. Betul, 25. Minimal. Betul. Itu artinya ala kadarnya tenda juga secukupnya karena emang tadi itu lahannya sempit. Ya itu perselisihannya 50-50 lah. Kalau di tenda 30 di sini bisa 15. Kalau di tenda 60 bahkan sampai 100 di tenda itu yang wow gitu. Kalau di sini cukup 30 juta. Jadi selisihnya sangat jauh. Tadi ada parkir gratis di fasilitas gedung, juga ada ruang untuk keluarga pengantin laki-laki dan juga keluarga perempuan, ada dua pintu difasilitasi sama dapur umum, dapur bersih dan dapur kotor. Lahan parkir gratis, ada musola, ada fasilitas kamar untuk apa ya bahasa itunya mak penginapan ya atau buat calon pengantin ya, untuk keluarga. Keluarganya. Satu pintu dua kamar, dapurnya juga ada dapur kotor. Kalau misalkan mau masak pakai kayu juga disiapin, pakai gas karena emang di sini masih kental dengan apa gotong royong budaya. Di sini juga di gedung ini juga nggak dibatasin waktunya. Artinya seperti hajat di kampung aja. Bisa 24 jam kalau 24 mau. 24 jam ya, bahkan H-2 udah siap persiapan bahan baku mentah seperti sayuran dan sebagainya, udah taruh telur, air minum dan sebagainya udah siap apa siap-siap ditaruh di sini. H-2. H-2. Gitu. Iya. Artinya di sini persislah adat sama aja dengan di rumah, cuman bedanya di sini ya agak sedikit wow lah gedung, agak keren gitu. Pak, boleh tahu nggak Pak, berapa sih kapasitas gedung serbagunanya itu untuk para tamu undangan? Nah, kalau tanya kapasitas saya juga nggak tahu persisnya, cuman yang pastinya kemarin peringatan maulid itu sarapan paginya di sini itu 800 undangan. 800 undangan 800 masuk semua? Masuk semua. Iya, 800 itu ngitung dari rokok kan setiap itu dikasih satu bungkus. Habisnya 800. Terus undangan juga sekian kampung per 100 dikali 150 dikali sekian jumlahnya 800 itu. Iya. 800 itu yang konkret gitu loh. Yang artinya enggak bohong karena emang real. Iya, datangnya juga sekaligus pagi, sarapan pagi jam 7 sampai jam 8. Gitu. Oke, sahabat Lugas TV, apabila sahabat Lugas TV yang tinggal di daerah lingkungan Kecamatan Purwakarta, khususnya Cilegon sekitarnya, di sini ada gedung serbaguna yang bernama Azahra yang harganya sangat murah sekali. Yang pertama, dia paket 15 juta, yang kedua 30 juta. Di mana yang 15 juta itu fasilitasnya sudah including di dalam harga tersebut. Yang 30 itu sama harganya dengan 15 juta, cuma paketannya maksudnya sama seperti 15 juta, cuma ada plusnya. Plusnya itu mungkin ya ada organ tunggalnya, mungkin ada paket untuk penyanyinya, seperti itu sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV, lanjutnya kita akan bicara lagi terkait dengan lahannya nih. Pak, ini kan Bapak punya lahan besar sekali nih Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, sahabat Lugas TV, ada berapa hektar selain memang Aula Azahra ini? Gedung serbaguna aja. Iya, mungkin kalau semuanya ya, ya saya juga persisnya nggak begitu itu, cuman kurang lebih satu hektar lah. Ya. Satu hektar. Iya, dari depan sampai belakang. Artinya di sini juga bukan cuman gedung serbaguna, ada kontrakan, ada ruko, ada tempat tinggal, ada gudang tenda, ada peternakan, kandang ayam. Jadi lengkap ya Pak di sini ya Pak. Ada lahan pertanian juga di belakang, gitu. Kadang tanam apa? Ditanamin kacang, padi, ya apa aja sesuai dengan musimnya gitu. Kalau nggak salah,
ada TK atau PAUD kalau saya? Ya, ada TK berdiri sama dengan Gedung Serbana di tahun 2019 karena emang pas berdiri pas COVID ya. Jadi pertama menerima siswi 9 atau 10 orang, nah pas dirumahkan itu jadi ujung-ujungnya si siswi tersebut bablas sampai saat ini nggak masuk sekolah, dan dewan gurunya pun emang berencana untuk kalau udah normal nanti dihidupkan kembali. Pak, kembali lagi ke Gedung Serbaguna Azhara. Ini kan berdiri 2019, masa-masanya COVID. Iya. Ya. Terus terang semua pada saat itu usaha agak sedikit anjlok ya Pak, terkait COVID. Ya, saat ini seperti apa Pak? Bapak punya Gedung Serbaguna ini kan perlu pemeliharaan nih Pak, pada saat waktu itu Pak. Iya, pertama berdiri juga nggak langsung seperti ini, artinya pertama berdiri itu karena emang orang hajat off, baik di tenda apa gedung tidak diperbolehkan selama 2 tahun itu kalau salah off total. Nah saya manfaatin itu untuk lapangan futsal. Emang awalnya juga emang niatnya serbaguna, jadi bisa untuk gedung olahraga, untuk hajat dan lain sebagainya. Nah begitu di tahun 2021 awal udah mulai hajatan yang udah dibuka, karena emang kayaknya futsal sama gedung pesta itu bertolakan lah, karena emang ada plafon gitu, gedungnya mesti plafon, terus ada kaca dan lain sebagainya. Jadi untuk main futsalnya sementara diberhentikan karena emang rencana sih, karena emang di plan juga ada TK, ada lapangan futsal dan sebagainya. Mudah-mudahan sih ke depan ada rezeki bikin lapangan futsal karena sesuai dengan gapura plang yang plang ada di depan. Jadi memang sekarang ini konsen di Gedung Serbaguna. Iya, Gedung Serbaguna. Belakang ini saya lihat sih di Gedung Serbaguna Azhara ini sudah mulai banyak Pak yang tahu ya Pak. Iya. Terakhir kemarin-kemarin ada acara maulid, nikahan, terus dipakai juga oleh salah satu partai ya Pak untuk masalah sosialisasi atau apa ya Pak? Iya. Ya sebenarnya umum apapun itu, baik pelantikan terima jabatan seperti yang udah juga pelantikan untuk pilkada waktu kota Cilegon 2019 ya, ya waktu itu KPU. Terus kadang untuk acara-acara sekolah, perpisahan, terus rapat-rapat lainnya, ya acara Pak, baik partai dan lain sebagainya, hajatan, ya untuk umum. Nah saya juga berpikirnya enggak terlalu komersial, kalau emang untuk sosial ada pertimbangan. Ya contohnya sekarang untuk pernikahan massal, itu pun ya ala kadarnya aja lah buat bersih-bersih gitu. Jadi harga tidak berpatokan? Iya, harga nggak nentu kalau bagaimana kebutuhannya atau ya pemakai yang sifatnya sosial ya contohnya bisa negosiasi. Nah, ini kan kembali ke apa acara pernikahan, kalau Gedung Serbaguna itu kan identik sama dipakai untuk acara pernikahan. Nah, kalau misalkan tidak acara pernikahan, kayak tadi Bapak bilang ada acara serah terima atau jabatan atau sosialisasi, itu kalau nyewa gedungnya ini berapa sih Pak? Mungkin sahabat Logas TV pengen tahu Pak. Iya, artinya kadang kalau untuk sosialisasi kadang ngasih 1 juta untuk kebersihan aja, ala kadarnya. Oh, ala kadarnya, kebersihan. Pernah ngasih 500 ya, itu mah apa ya, artinya karena emang tidak ada yang pasti ya untuk hal seperti itu mah. Ya, sebenarnya nggak pasang tarif. Walaupun orang hajatan juga bisa aja negosiasi, cuman kan kalau nggak ada gambaran orang blank gitu ya, masyarakat blank. Nah, artinya ya tadi yang saya utarain 15-30 itu pun nggak mesti gitu. Nah, kondisional sebenarnya, cuman ya tadi itu kalau nggak ada bukaan kantor sini ya, iya kan, iya minimal ada ancang-ancang lah bahasa sini mah, iya ada kisaran gitu. Nah, sahabat Tugas TV, ini sangat menarik sahabat Tugas TV di harga. Bapak pemilik Gedung Serbaguna Azhara ini tidak mentargetkan atau mematok harga. Sebenarnya dia punya range harga yang tadi untuk paket pernikahan 15 juta dan 30 juta. Tapi dia bisa negosiabel, bisa negosiasi. Harga itu bisa kondisional atau situasional. Contohnya, kalau bukannya acara pernikahan, acara sosialisasi dan lain-lain, tidak dipatok harga yang pasti yang resmi. Itu bisa bicara sukarela, tapi sukarelanya ya harus dengan tanda kutip harus sesuai dengan keadaan saat ini. Iya, minimal bahasanya kebersihan lah. Kebersihan, minimal kebersihan sahabat Tugas TV. Pak,
ini kan udah mulai normal. Normal. Kedepannya gimana Pak? Aula Gedung Serbaguna ya, Azhara ini? Ya harapan saya sih bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk umat lah umumnya. Karena emang niat awalnya juga saya membantu. Karena emang waktu saya menjabat sebagai Sekelur Tegal Bunder, artinya kalau nggak salah di Bapeda itu dianggarkan 1 miliar untuk konstruksi pembangunan gedung serbaguna per kelurahan. Tapi ya lagi-lagi karena emang tidak semudah itu ya cara ngejemputnya. Tegal Bunder juga mengajukan, Purwakarta mengajukan, dan mungkin kelurahan lainnya juga mengajukan. Termasuk saya juga yang sekarang saya bangun, saya mengajukan waktu itu karena emang harus lahannya dihibahkan ke pemerintah. Tapi lagi-lagi walaupun sudah ada lahan juga, contohnya Tegal Bunder sampai sekarang belum dibangun. Artinya memang program pemerintah bagus untuk tadi itu mengantisipasi kemacetan dan sebagainya untuk membantu masyarakat supaya jangan yang tadi saya utarain bermasalah lah di tenda, katakan seperti itu. Bukan berarti saya fanatik ke tenda, enggak, sampai sekarang pun usaha tenda siap, masih berjalan. Cuman ya itu, artinya buat pilihan. Buat pilihan. Iya, buat pilihan. Kalau kemarin kan belum ada gedung kan, masyarakat mau tidak mau ya harus pakai tenda. Bocor atau hujan banjir atau apa sempit atau macet dan sebagainya, enggak, karena tidak ada pilihan. Nah sekarang sudah ada pilihan ya. Saya kembaliin ke masyarakat. Saya sih harapannya ya tadi itu, mudah-mudahan saya membangun gedung ini termasuk menjadi amal ibadah, amal ibadah buat bekal saya di akhirat nanti. Artinya karena emang itu Pak, Bapak tadi bicara sedikit terkait Tegal Bunder. Kalau nggak salah nih, bukan nggak salah lagi, udah pasti Bapak sebagai lurah Tegal Bunder ya Pak? Ya kak Pak ya? Iya. Ya Bapak sebagai kepala lurah Tegal Bunder, ini kan di lingkungan Purwakarta ya Pak, Kelurahan Purwakarta. Apakah Bapak misalkan ada kegiatan tingkat kelurahan di Bapak di Tegal Bunder, Bapak bisa pakai lahan ini ya Pak? Udah pernah ya Pak? Udah saya sosialisasikan ke RT RW apabila warga butuh silahkan. Ya dengan bahasa dipakai aja ya, dalam artian tadi itu ya minimal ada uang kebersihan lah. Itu artinya karena memang tujuan awal saya juga buat masyarakat. Pak, ini salah satu contoh di dalam ruangan aula ini ya Pak, apa Azhara ya? Iya. Iya, ini gedung, ruangan gedungnya ini kurang lebih 14 kali 40 sampai 14 kali 40. Lebarnya. Saya kira ini cukup 1000 juga cukup ya Pak? Cukup. Cukup. Emang perhitungannya 1000. Ini kayaknya habis ada acara program nikah masal ya Pak? Iya. Lanjut, mungkin ke mana Pak ini kita? Ini dapur bersih. Ini dapur bersih. Ya, ini panggung pelaminan. Itu panggung organ, panggung hiburan. Ini panggungnya juga udah ini ya? Sudah keramik. Di keramik ya seperti ya. TV. Sudah di keramik ya. Itu panggung hiburan organ. Iya, organ tunggal. Nah. Ini dapur bersih ya? Ini dapur bersih. Di dalamnya ada kamar mandi dua. Nah, dapur bersih. Iya. Iya. Nah. Nah, ini dapur kotor. Iya, dapur kotor. Dapur kotor. Nah, itu gudang tenda. Kita sebelumnya 20 tahun lah kurang lebih usaha jasa alat-alat pesta. Tapi seandainya nanti ada warga yang memang benar-benar mau tradisional pesan tenda seperti kayak manual ini bisa masih siap? Iya, karena sekarang juga ada pemasangan. Oh, ada pemasangan. Setiap acara-acara BABI di lingkungan sendiri juga pakai tenda. Iya, tenda masih siap. Ya tadi itu buat pilihan. Buat pilihan, betul. Iya, masyarakat kan bisa memilih. Ini apa nih Pak? Ini ya sebelum peternakan. Oh, peternakannya? Iya, ya, sana juga peternakan. Nah, ya. Nah, ayam pedaging dan ayam petelur. Nah, yang tadi saya ceritain itu juga ada lahan pertanian di luar pagar.
itu di dalam gudang kursi. Kursinya juga ada di sini ya Pak? Iya. Jadi sahabat Ugas TV yang memang mau masih tetap menggunakan tenda manual, maksudnya pengen sewa tenda, di sini juga Azara menyediakan dan menyewakan selain di gedung serbagunanya. Dalam gudang kursi ya, sebagian kan kursinya di sana di apa, di gedung, sebagian di dalam gedung. Ini sahabat Ugas TV, ini tempat penyimpanan kursi-kursinya untuk disewakan. Ini juga ada buat ini ya, prasmanan tuh ya, prasmanan tuh sebagian dipakai di sana di gedung. Gedung sebagian ya. Kursinya di dapur kotor, mau dihitung nggak? Dapur kotor, artinya masaknya di sini. Nah, setelah matang digeser sini, biar tiap saat. Iya. Okay. Sahabat Lugas TV, ini kita menuju ke dapur kotornya di gedung serbaguna Azara untuk masak persiapan acara pernikahan, acara sosialisasi. Setelah masak di sini, bisa ke dapur bersih untuk disiapkan, disaji ke para tamu undangan. Ada juga yang dapur untuk menggunakan tadi itu kayu, Kang. Jadi namanya ya harus difasilitasi lah ya. Ini tuh bekasnya tuh ada abunya, bekas masak di kayu bakar. Iya. Ini bekas, iya, bekasnya ini sebelumnya. Ada aja namanya masyarakat yang sahabat Tugas TV, ini menarik sekali sahabat Tugas TV. Di serbaguna, gedung serbaguna Azara, di sini ada tempat masak yang khusus untuk pakai kompor gas. Dan satu untuk pakai kayu bakar. Jadi masaknya itu bisa pakai kayu bakar. Adang, kata Rasul. Pemilik yang menyediakan lahan dan tempat yang memang sak. Mungkin rasanya beda kalau pakai kayu bakar dengan yang pakai kompor biasa gas. Jadi bisa di sini sahabat Ugas TV, apabila memang juru masaknya atau kuki yang memang mau pakai kayu bakar. Nah, sini juga ada akses jalan ke belakang ke dapurnya ini. Nah, dari dapur kita bisa menuju ke akses samping untuk keluar. Muter. Nanti ke ruang yang tadi saya ceritain untuk keluarga laki-laki, pengantin laki-laki dan perempuan. Ini ruang istirahat keluarga. Ini. Nah, sahabat Tugas TV, di sini juga menyediakan ruang untuk keluarga yang memang nanti di mereka nyewa aula bisa istirahat di tempat ini. Ini ada ruang make up-nya juga. Wow, ruangannya lumayan besar juga ya. Berapa kamar, Pak? Dua kamar sama ini. Wow, mantap. Dapur kecil ya? Ya, sama kamar mandi. Ya, buat istirahat, buat Ya, dikasih jatah dua ini untuk dua. Pengantin perempuan, sedang depannya laki-lakinya. Oh, tuh, gitu. Mau dilihat sok monggo. Dari ruang keluarga ya. Iya. Dua mempelai. Iya, iya, dikasih dua pintu. Sama ini pun itu apa, dua kamar sama ya modelnya, sama ya. Modelnya dua kamar, modelnya sama, modelnya sama. Kunci ya, siap dapur, ya, dapurnya ini dapur, kamar mandi. Nah, seandainya masih kurang ya, banyak tempat-tempatnya sampai depan. Iya. Oh iya. Misalkan saya belajar permintaannya lebih daripada target, nggak apa-apa. Bisa ya? Bisa apa ya, musyawarah gitu. Ini gudang kainnya yang tenda. Iya, karena ada barang-barang ya. Iya. Ya.
tentang ada sekerting, ada banyak. Ke depan. Ya sekarang kesini tak manting ke depan yuk, parkiran ya. Artinya ya. Tadi itu misalkan saya belajar butuhnya 4 sampai 5 bahkan 6 ya. Pintu gitu nggak masalah. Iya. Sudah ya. Ready lah. Iya. Luas banget. Tantakan kan orang ya beginilah nggak dirawat. Kita kan lumayan udah lama ya. Walaupun dirawat. Iya, udah. Enggak ada 15 tahun minimum. 15 tahun. Iya ini kurang lebih. Dan sebelah kelurahan tahu ya. Oh. Ya ini ruko. Ini jalan raya Bojonegara. Ya dari pintu masuk aja sih. Ya. Ini nggak apa-apa ini center panduk sebar. Nah ini pintu masuk atau sebaliknya pintu keluar kan ada dua pintu jalur sana sini. Ini jalur pelang. Pak ini akses masuk pintu dari mana Pak? Samping ya Pak? Depan ini oh, orang jalan raya ini oh, yang ini itu jalan samping rayanya. Jalan itu jalan lingkungan. Oh itu jalan lingkungan. Jalan Indra, kali oke, ini jalan raya. TV ya. Ini jalan utama yang iya. Untuk maju masuk iya. Ke Gedung Serbaguna Azhara Yayasan Muhammad Sultan Zufar. Parkir, lahan parkir, lahan parkir ini. Ini adalah lahan parkir juga ini akses keluar menuju lingkungan Pasar Bunder ini. Jalan-jalan Pasar Bunder ke sana. Iya. Kalau ke sana jalan Wanakarta Bojonegara. Musola itu di atas. Musola. Iya di atas. Sahabat Lugas TV, inilah ruang serbaguna Azhara yang harganya cukup rekomen untuk disewa untuk pernikahan, untuk sosialisasi, untuk acara ulang tahun dan sebagainya, sahabat Lugas TV. Ini adalah bincang-bincang dengan pemilik Gedung Serbaguna Azhara yang letaknya di Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.